Tak. Okay. Tapi bercakap pasal influence by celebrity, sebenarnya golongan yalah dekat Malaysia ni golongan celebrity ni diangkat tau sebenarnya. Apa yang dia buat tu menjadi sama ada is or hit ataupun shit. Tu je. Apa kau buat tu dah akan jadi pujian yang gila babi dah, ataupun ya, hinaan yang gila babi kau akan dapat. Tolong translate, aku tak faham bahasa Inggeris tadi kau cakap mau. Okay. Okay. Tak ada. Senang cakap. Okay. Aku bagi contoh no hujan. Orang-orang no, aku suka apa yang dia buat sebab dia melibat dia, siapa yang follow Instagram no tahu dia adalah orang yang aktif untuk berlari dalam 20 kilo maybe betul. 20. Betul. Dia tak ada sampai yang Iron Man tapi dia maintain 20 kilo tu sentiasa. Okay. Dia aku puji bukan sebab dia kawan tapi aku nak bagi tahu yang okay, dia influence, dia tahu dia selebriti dan orang ramai nak buat apa yang dia buat. So, apa yang dia buat is dia ajak orang-orang fans dia berlari, buat lari sama-sama dengan dia. So, dekat situ secara tak langsung dia influence, okay, kau lari, kau tak larat, kau slow down. Okay, dekat situ kalau macam okay, kita bagi contoh macam Noor dengan Alif Sata tadi Yes, Alif is far better lah, dia dah fit gila babi dah. Tapi orang tak tahu macam mana nak jadi macam Alif. Orang tak tahu how to be like Alif. Macam mana aku nak jadi fit macam dia? Orang tak tahu dia lari, dia punya tempo training tu macam mana. Tapi at least Noor buat tu, dia nak orang dekat dengan dia dan beritahu macam mana kita buat ni. Bagusnya benda tu adalah at least orang tak akan give up tau. Sebab ada, contoh aku kalau aku contoh aku tak kenal siapa-siapa dan aku cakap aku nak jadi macam Alif, dia main basikal. So aku beli basikal RM10,000 sebab harga basikal Alif contoh RM10,000. End up aku find out benda tu, barai gila, penat gila. End up aku wasted lah, aku jual macam tu je. So celebrity pun mainkan peranan juga sebenarnya. How untuk kau influence orang. Kau sebenarnya kau influence orang tapi macam mana kau handle benda tu? Tak, ada komen best ni. Dia kata mungkin trend Azan Mubin guna kereta merah juga sebab tu lah Huawei pun beli kan. Weh, aku rasa ni. Komen kita tak ada kaitan tapi berkaitan. Tak, sebab dia tahu aku nak pecah rahsia LAN itu masa berbulu dengan Ben. Dia tahu budak tu. Aku rasa. Ini semua punca kau, Ben. Okay, aku tak cakap pun kereta kawan dia apa lah. Dia main teka. Alright. Tu cerita tu nak jawab nanti kita hari ni lah. Hari Rabu nanti lah aku tolong jawab. Masa PM bersama AM. Okay. Dia kalau kaitkan balik dengan celebrity ni. Okay lah. Burn dengan botak cerita betul lah. Benda tu influence yang positif pada aku. Ya. Tapi tu ketika berbalik pada orang Malaysia. Dia orang Malaysia ni mudah terpengaruh. Kebanyakan. Yes. Yelah dia. Kalau terpengaruh kau tu bagus, ya, tapi itulah kadang, yalah kita dah sembang panjang. Yang aku nak kaitkan je lah, macam aku berbalik pada awal tadi kan, berapa kelompok yang aku tengok. Kadang kau terpengaruh influence tu bagus sebab yalah kalau kita bersukan pun, dia pengaruh kau psikologi kau influence daripada kawan-kawan tu semua, dia bagi motivatkan kau. Tapi sedangkan kau kena tanya diri kau tau, kena tanya diri sendiri. Mampu ke tak? Boleh ke tak? Jangan macam apa yang jadi pun tak cerita, beli basikal rumah, kesudahan ni kau akan jual, kau akan rugi. Baik, kalau kau influence macam ni dia kalau kita influence daripada selebriti ke daripada kawan-kawan bagus, tapi kau kena fikir betul-betul, okey macam mana aku nak start, mula dengan apa, nak kayuh basikal, okey boleh, bajet berapa, paling kecil kita mula, okey tak, okey tak pun kau pinjam basikal kawan kau kayuh dulu, then baru boleh kau tanya sama ada kau akan ikut trend atau betul-betul kau suka lifestyle yang sihat. Sebenarnya dia kalau kita cuba, kita dah join, benda tu seronok, yalah best tau sebab kau sihat, kau rasa best, segar. Tapi ya, Lan, kalau sampai kau overtrain, kau tiba-tiba kau baru nak start, kau pergi ikut kawan kau yang memang dah kaya 100 kilo, sudah ada. Lan, macam burn lah. Lan, nak pinjam basikal ni? Boleh, roboh lah, kau besar. tak baik doh. Tak ada burn. Tukar tayar lah. Boleh burn. Boleh burn. Kau punya apa tak boleh burn, memang aku bagi je. Okay, dia Dayang, macam tadi kan. Sekejap, sorry Dayang. Sikit je. Okay. Macam tadi Lan cakap pasal yang kalau kau dah kaya basikal, kau tak tahu penat macam mana kan. Okay, situation aku, first time aku kayuh 70 kilo, itu so far yang antara yang aku rasa okay lah. 70 kilo tu aku kayuh, aku balik, aku buka shower, aku baring dalam toilet tau. Tapi kalau orang yang yang sekadar nak ikut orang, dia dah rasa, benda ni that's it lah, cukup lah. Tapi aku rasa benda ni, aku tak nak baring dalam toilet. Aku nak, kalau boleh, aku nak paut dekat toilet shower tu supaya aku lagi puas. Macam tu lah maksud aku. Okay, Dayang, teruskan. Ben, I nak ajak you lah pergi spin class dengan I nanti, five cycle nak tak? Bila dah habis PKP nanti, Ben, bila dah habis PKP, kita dah boleh pergi gym. I nak you sebab I kenal dengan orang-orang dekat gym tu. I kata, my friend ni, dia tak percaya dengan apa yang ideologi yang disampaikan oleh kelas dekat city. So, apa kata? Let him try for himself. Tengok sama ada dia akan ubah fikiran dia ataupun tidak. I rasa I nak try. Nanti, maybe kita boleh special episode I dengan you. Dua soalan, Dayang. Satu, kau belanja ke tidak?
Yang keduanya, adakah aku sesatunya lelaki yang dalam kelas tu? Kita try nak buat private class. I boleh bayar. You jangan main-main dengan table. Dah, sebelum tu, Burn. Dayang. Dayang kalau bawa Burn, suruh Burn pakai sleeveless. Hoi. Mana? Mau hajar. Weh, asal sampai bos aku tengah gelak kat belakang tu, aku boleh dengar bos aku gelak. Tak. Weh, kau cerita pasal pengaruh tadi kan, lah, Dan. Aku suka kau sebut. Okay, ni tak berkait, ni tak berkait lah. Ni pengaruh yang kau cakap tadi tu, aku suka. Sebab aku pernah dengar kes kan, dekat US. Ada salah seorang fan Lance Armstrong, cyclist. Sebab kau cerita banyak pasal cyclist kan. Yang pernah masuk koma ke, pernah meninggal. Sebab dia try ikut rutin Lance Armstrong tanpa latihan yang secukupnya, tanpa conditioning badan dia macam Lance Armstrong. Sebelum tanpa steroid. Tanpa steroid. Maksud aku, ini sebelum dia kantoi lah. Sebelum dia kantoi besar-besarannya. Ni masa zaman dia raja lah, kata kan. So, waktu tu, kau bayangkan, aku rasa family dia try to sue or something like that lah. Yang aku tak tahu kes yang follow up dia lah. Tapi aku tahu, ini contoh pengaruh yang bahaya. Sebab kalau kau tak explain artis tu sendiri ataupun selebriti ataupun nama besar, atlet ke whatever, tak buat disclaimer untuk bagi tahu yang, okay, look, kalau kau tak train untuk benda ni, kau tak boleh buat benda ni, pendek cerita. Kalau kau nak buat benda ni, ini langkah-langkah dia. So, aku rasa tanggungjawab itu harus dipikul oleh kesemua atlet-atlet kita, selebriti-selebriti Malaysia. Kalau diorang nak keluar video macam tu, nak tunjuk, diorang nak dapat views untuk benda tu, diorang kena make sure juga yang diorang buat disclaimer untuk bagi tahu fan-fan diorang, jangan main buat je. Kecuali kalau korang betul-betul dah physically ready to do. Okay. Macam tu. Aku tambah boleh? Okay. Sebelum aku nak tambah point aku, aku baca tu komen ni. Apa Hairul, aku baca nama dia. Hairul Ridwan Zainal Abidin. Dayang makin cut. Untuk maklumat Hairul, Dayang memang cut sebab ibu sedang mengandung. Bakal melahirkan anak pada tahun ni. InsyaAllah. Alright, aku sambung cerita. Okay. Ben cakap selebriti yang, okay, influence tadi yang perlu explain apa semua tu. Dia ialah di kalangan selebriti pun, ramai yang buat trend macam ni, share-share semua video ni ramai. Tapi kebanyakan yang aku pasal, okay lah, dia contoh macam Alif ni, pengaruh dia kuat, Alif Sata ni. Pada aku Ben, dia pun explain, dia share benda yang betul, reality. Alif tak fake, dia tak tipu, dia cerita. Yeah. Tapi masalah orang Malaysia ni balik, bukan aku nak salahkan orang Malaysia. Kebanyakan, bukan semua, kebanyakan yang pengaruh dia kuat, selebriti, Alif Sata menggeletar tengok. Kau tak faham dia buat, semua boleh. Kan? Dia dah cerita semua dalam video dia pun semua ni, tapi kau tak dengar yang tu, kau nampak Alif Sata lari, kau kelam-kambut nak lari. Yeah. Dah, kenapa? Kan? Itu masalah orang Malaysia ni, satu benda. Itu cakap dia balik, kebanyakan kelompok-kelompok ni menyebabkan sukan-sukan apa fitness kat Malaysia ni menjadi trend. Dia trend tu bagus. Kadang macam ialah jeep yang macam Dayang pergi apa kelas apa spin cycling. Spin class. Okay, dia memang mungkin trend bermusim tau. Maksudnya ialah dia trend tu kadang-kadang okay, tetap basic di gym. Okay, cycling. Tapi dia berkait juga dengan teknologi pada aku. Teknologi. Dia macam, yeah, dia lah, benda dia buat sesuatu benda ni macam dia banyak apa, banyak faktor yang menyebabkan okay, ini jadi trend. Bagus lah, bagus. Pada aku tu bagus. Tapi yang tak bagusnya, kita ni yang tak faham benda tapi nak ikut kawan, nak ikut selebriti, nak jadikan dia sebagai trend. Lepas tu, kau tak cungap-cungap, duit kau dah habis, kau dah beli kasut beribu, basikal 20 ribu, dan tak ada apa. Itu lah dia. Itu yang tak bagus pada aku. Kan, sebenarnya, lifestyle fitness ni bagus untuk kita. Yes. Tapi yang balik, kita kena faham. Itu yang pada aku lah, kan. Ramai lah komen. Dayang very very much agree, setuju lah yang kita kalau boleh janganlah nak buat apa-apa jenis senaman ataupun apa-apa rutin tu secara sukati kita, sebab benda tu boleh mendatangkan bahaya. Macam Ben katakan tadi, orang tu ikut rutin Lance Armstrong boleh mendatangkan kemudaratan. So kita pun janganlah nak repeat that same mistake. Kalau boleh ada, kalau tak mampu ataupun rasa macam tak percaya dekat trainer yang professional, at least buat dengan kawan. Maybe ada kawan tu berkata, kalau apa-apa jadi, tak jauh, apa-apa jadi, at least ada orang boleh tolong kita. Bayangkan, kalau tengah berlari, sorang-sorang, something happen, jantung ke apa ke, tak ada apa nak tolong. Apa yang akan jadi dekat orang? So, mereka, kalau boleh, adalah peneman. Ataupun, kalau nak cepat sorang-sorang, jangan cepat sendiri. Macam yang runners-runners, tak kadang-kadang dia ketukkan malam kan, botak. Malam ni bahaya sebenarnya, sebab orang tak tahu you ke mana, ataupun apa-apa jadi dekat you. Tak tahu dalam lokam ke apa, tak ada siapa nampak. So, whatever, langkah keselamatan pun perlu dikonsider juga bab-bab bersukan ni.